Kita seringkali melupakan Allah. Kita tidak peduli dengan perintah-perintah Allah. Kita seringkali melupakan syariat Allah. Seringkali kita ini lalai untuk berzikir kepada Allah. Kita tidak peduli dengan batasan-batasannya. Kita pun berpaling daripada Al-Quran. Padahal Allah berfirman dalam surat Thoha, barang siapa yang berpaling dari peringatanku yaitu Al-Quran, maka ia akan diberikan kehidupan yang sempit, kata Allah. Dan kami akan kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta matanya. Dia akan berkata, ya Rob, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, sementara aku di dunia dalam keadaan melihat? Lalu Allah berfirman, demikianlah telah datang kepada kamu ayat-ayatku. Kamu pun malah melupakannya, meninggalkannya. Maka hari ini pun kamu akan dilupakan, kata Allah. Maka di sini Allah mengingatkan kita, jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah. Karena orang yang melupakan Allah di dunia, di akhirat Allah akan melupakan dia.